Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu kembali di Goloprak Channel, media informasi, edukasi, dan inspirasi. Dan yang belum nonton video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sebagai dukungan untuk kami, jangan lupa ya nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar bisa terus berkembang dan berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Mantap guys, jalannya lihat ke atas. Ini harus dilalui motor cross. Ini lihat. Aduh, kita break sejenak kan, jalan bebatuan itu. Selarak serolok guys, menuju lokasi itu juga. Gimana bos? Lanjut bos. Iya, pelan-pelan satu-satu. Jalannya sangat amazing sekali. Tuh, lihat kan ke atas. Menikah bau kopling. Saya apalagi saya menggunakan motor sejuta umat. Saya menggunakan Honda Beat yang angsurannya 23 bulan lagi. Aduh guys, guys, selesai guys tuh. Lihat suku saya guys. Rotor. Ini kita baru separuh perjalanan guys. Biasanya kalau perjalanannya panjang begini berarti tempatnya juga akan bagus. Oke, kita akan melintas. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, sahabat Goloprak Channel. Guys, kita baru setengah perjalanan dan lumayan melelahkan, tapi sebelum nyampe ke atas kita dari segi seperti ini, teman-teman lihat. Air sangat jernih sekali guys. Saya mau coba dulu. Ini banget. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like dan komen dan share. Ikuti terus perjalanan Goloprak Channel kemanapun kita menangkap. Yuk, lanjut. Ada apa nih? Kita ngambil kita ya. Jalanannya amazing guys. Jalanannya guys, amazing. Gimana bang, jalanannya mantap? Mantap, eksibulannya. Ayo lanjut. Jalanannya tadi dicor, cuman kesininya udah nggak, kita nggak tahu dari tengah-tengah gunung, tengah-tengah bukit. Amazing sekali, dan teman-teman ikuti terus perjalanan Goloprak Channel. Tumpangan saya pun saya aduh, karena jalannya seperti ini harus motor-motor. Oke teman-teman, ini sudah banyak bebatuan nih. Nih batu, batu dan batu dan batu dan pohon pisang. Lihat ke sini, ini atas juga batu ya. Makanya disebut batu lawang di sini. Lawangnya batu mungkin. Dan jalanannya, wow, mensi, wow, hebat ya, iya dong. Aduh, perjalanannya sedikit lagi nih. Titik ini, ujung ini nih kita. Aduh, oke teman-teman, mohon doanya. Kita lanjutin lagi, yuk. Bismillah. Thank you.
Waktu lawan. Awas, hati guys. Teman kita tergelincir. Nah, ini adalah yang disebut dengan batu lawang karena melewati lorong bebatuan. Aduh. Dalam. Mendadak. Oke guys, nah ini di belakang saya ini adalah batu lawang. Persis di belakang saya. Yuk, terus nih kita sini. Kita akan masuk ke situ. Nah, disebut batu lawang itu batunya itu memiliki lawang atau gerbang ya. Dan kita lihat teman-teman kita sudah mulai masuk. Oke, saya juga akan masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Guys, kita akan masuk. Saya akan balikkan kameranya. Kalau usah, nggak usah ya, begini aja ya. Lihat teman-teman ya. Kita akan lihat, saya akan balikkan kameranya dulu. Oke teman-teman, kita sudah sampai ini di Curug Batu Lawang. Ini bang, kenapa? Lihat kamera. Kita sudah di Curug Batu Lawang.
kenapa dinamakan Curug Batu Lama? Karena di sini melewati lorong batu ya. Jadi disebutnya lawang atau gerbang. Nah, di belakang saya ini ada curugnya tuh. Curugnya kecil. Tahu enggak kalau kita ke sana naik? Mungkin kalau ke sana lebih besar lagi. Karena perjalanannya yang sulit ya. Tapi setelah kita sampai sini, rasa lelah kita terbayar ya. Kita terbayar nih, Bang ya. Nah, kita lihat ke batu lawangnya, kita lihat kita shoot. Kita alihkan kameranya dan nah. Ini lawangnya. Ini yang dinamakan batu lawang. Jadi dia berbentuk gerbang, lorong, dan seperti ini. Ini kita angkat ke naik lagi. Betul, angkat ke. Kita nanti kayak kotak. Ada pasirnya juga di bawah. Ini nanti kita tinggalin aja di sini. Coba kasih pak. Kayak bikin ini ya. Pasir. Iya. Ini atas tuh. Enak kan? Iya. Nah, teman-teman, satu lagi teman-teman yang unik, yang sangat unik, batu. Batu ini ya. Batu ini, kata. Ini batunya itu, jadi batu alami, tapi seperti dicor, seperti menggunakan semen dan batu ditumpuk-tumpuk. Lo lihat, tumpukin bang, ini. Ini batu. Tapi ini kayak semen. Saya juga kaget tadi pas lihat ini. Aneh. Tapi ini kenapa bisa seperti ini gitu ya? Kenapa ada orang apa bikin bangunan di sini ya? Oke. Okay. Jadi begitu aja teman-teman yang mau ke Curug Batu Lawang atau ke apa sih? Ke curug-curug ini yang sulit dijangkau ya silahkan buat teman-teman yang menguji adrenalin dan juga untuk healing. Tarsan. Oke guys, kita aja jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena kita akan bertemu lagi di lain acara. Saya juga mau balik kanan juga nanti mau kita belum ngopi, belum makan dari jam 7 pagi kita guys. Gila enggak? Udah berapa lokasi kita udah datangi. Berarti di atas udah mau jadi. Lewan kita balik kanan. Oke siap. Yuk teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti Glow Prak Channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Itu adalah perjalanan Glow Prak Survival bersama Glow Prak Channel. Traksi soal, yuk, mantap.